Halo kawan-kawan, ketemu lagi ya di channel YouTube kita ya kawan-kawan. Hari ini adalah hari pertama kita berada di Kota Palangkaraya ya. Setelah kemarin kita dari Puruk Cahu berkumpul dengan Bang Yatnopo dan teman-teman semua di sana, ada Bang Borneo Memancing, Bang Arang Poah, kemudian Bang Abia Jack Ministry, Bang Audit Mura, kemudian Golon Mura Channel, dan Putra Dayak Mura juga. Sekarang kita sudah di Palangkaraya. Ini si Tri Okto lagi nyuci armada kita kemarin ya, setelah dipecah tuh seperti itu. Tank tempur kita harus dibersihkan dulu. Mantap. Habis tempur dari Puruk Cahu kemarin ini. Ya. Oke, kawan-kawan, nih tank tempur kita kemarin ya. Kita dari Puruk Cahu, ini kotor banget ya motornya. Ini lagi dicuci oleh Tri Okto ya. Ya, kita cuci sendiri ya. Ini yang tempurnya cuci di rumah aja. Soalnya besok harus dipakai tempur lagi untuk kerja. Jadi dicuci sendiri kayaknya. Karena kalau kita antar ke pencucian mungkin nggak sempat, karena juga saat ini kondisi di sini lagi hujan. Jadi cuci sendiri, mau nggak mau harus cuci sendiri karena besok akan dipakai lagi untuk kegiatan lainnya ya kawan-kawan. Halo bro, gimana kesan-kesannya selama di Puruk Cahu? Luar biasa ya. Untuk Bang Yatnopoah, terima kasih sudah menerima kami dengan baik, dan juga teman-teman yang lain, Bang Arang Poah, Bang Odit Murak, Bang Borneo Memancing ya juga salah satunya, teman kita di sana luar biasa. Terima kasih sudah menerima kami berdua, Bang Andri Tiasir, dengan sangat baik dan luar biasa di sana ya. Ya, luar biasa untuk kita semua. Semoga channel kita terus berkembang dan sukses selalu. Siap. Saya pasti akan merindukan kenangan-kenangan itu. Puji Tuhan, semoga nanti ada waktu kita akan balik lagi ke sana. Karena memang di sana seru banget ya. Seru banget. Kita bisa ke pondok sama-sama, cari ikan sama-sama, cek jerat walaupun kita kemarin jong. Seperti Bang Yatno Poha bilang, jong lagi, tetapi harus tetap selalu bahagia ya, harus tetap selalu bersyukur. Oke kawan-kawan, sementara Okto cuci motor nih, kita liput aja dia. Kemarin keseruan di sana gimana tuh seruannya? Apa hanya keseruan berkumpul dengan teman-teman, atau mungkin ada keseruan yang mungkin bersifat pribadi? Mohon dilihat ke sini sebentar ya. Seru berkumpul dengan teman-teman, dan juga kalau bersifat pribadi mungkin ada ya. Mungkin ada ya. Ya, saya sudah ketemu sama idola saya. Oh, jadinya begitu. Golon Mura. Siap, siap, siap. Mancam. Golon Mura, kalau nonton video ini gimana bro tanggapannya tuh? Silahkan ditanggapi kalau nonton ya, ya. Bro Golon, silahkan komen di bawah ini. Kalau misalkan ada yang bersifat lanjutan, boleh aja WA pribadi ke saya. Nanti saya kasih nomor WA-nya ya ke Tri Okto. Mantap. Kalau kata Bang Arang Poah itu mancap. Mancap. Iya. Kalau kata Golon Mura dan Bang Odit, bukan begitu? Ya, begitulah. Iya, begitulah. Ois. Oke, kawan-kawan. Oke, kawan-kawan. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Cerita kita di Murung Raya ya. Kita hari pertama ke Murung Raya, kita langsung ke pondoknya Bang Yatnopoah. Jadi
dari Palangkaraya itu kita berangkat jam 4 pagi atau subuh sampai di pondoknya Bang Yatnopoa. Ini sampainya ke Puruk Cahu itu jam 2:30 dan sampainya ke pondok itu sekitar jam 7 malam. Jadi perjalanan kita waktu itu non-stop ya. Jadi istirahatnya hanya di pondok gitu, dan langsung berkumpul dengan teman-teman semua di sana. Kemudian hari pertama kita diajak untuk cek jerat oleh Bang Yatnopoa, dan ternyata kita tidak beruntung ya. Kali itu kita nggak ada dapat hewan buruan ya, atau yang kena jerat. Tetapi nggak apa-apa, karena tidak mengurangi rasa keseruan ya. Kita tetap seru dan nikmatin di sana, karena kita bisa berkumpul dengan teman-teman di sana. Jadi mungkin kalau menurut saya pribadi, dari YouTube ini yang sebelumnya kita nggak kenal, kita bisa kenal dengan teman-teman, seperti dengan Bang Borneo Memancing yang sebelumnya belum pernah kenal, kita jadi kenal. Kemudian dengan Bang Arang Poah, dengan Bang Odit Mura Golon yang sebelumnya kita juga belum pernah kenal, kita jadi kenal dan berteman gitu. Jadi semoga kita semua sukses dan sehat selalu, kawan-kawan. Dan seperti yang dibilang Bang Abia Jack Ministry, itu jangan lupa bersyukur dan jangan lupa terus selalu bahagia. Oke kawan, terima kasih. Kawan, ternyata kita langsung lanjut makan nih kawan. Menu kita ada tahu, ayam, dan juga itu terong. Kita makan ya kawan-kawan, tapi mohon maaf kita makannya nggak kita bikin video, karena berhubung perut kita sudah lapar sekali. Kita langsung makan saja. Oke kawan, ini dia armada kita, sudah dicuci ya, sudah bersih, sudah kinclong yang dicuci oleh Tri Okto tadi ya. Mungkin cukup sekian ya video dari kita kawan-kawan. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe-nya. Terima kasih.